Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman. Oke, jadi kali ini tepat tanggal 24 Mei 2021. Kali ini hari ke-14 saya ada di Wisma Atlet Pademangan. Jadi ini hari ke-14, jadi buat teman-teman kalau di hari ke-14 itu bahwa itu hari yang terakhir khusus 4 negara yang termasuk zona merah untuk nilai bagi Kemenkes, sama ya Kemenkes, bahwa tiga negara ini adalah Filipina, India, dan Pakistan. Jadi karena saya ada berasal dari negara Pakistan, jadi buat teman-teman yang dari tiga negara, nanti kalian akan dikarantina selama 14 hari. Jadi kalian akan beraktivitas di karantina ini selama 14 hari untuk tiga negara. Jadi kalian akan beraktivitas hanya berkegiatan di dalam kamar dan mengambil apa itu namanya, mengambil makan. Jadi kalian tidak bisa kemana-mana. Karena kenapa? Karena kalian yang berasal dari tiga negara ini, saya jelasin lagi, Filipina, India, Pakistan itu termasuk zona merah untuk penilaian Kemenkes. Jadi buat teman-teman, persiapkan diri kalian yang mau perjalanan dari Filipina, India, Pakistan mau ke Indonesia, dipersiapkan kebutuhan kalian untuk 14 hari. Jadi buat teman-teman, khusus tiga negara. Jadi buat khusus tiga negara. Jadi emang ada kriteria khusus, jadi sehingga tiga negara itu harus mengalami untuk warga negara Indonesianya dan warga negara asingnya itu selama 14 hari baik di Wisma Atlet dan hotel. Jadi kurang lebih seperti itu, karena itu adalah aturan pemerintah, salah satu program dan ini apa namanya, aturan untuk pencegahan COVID-19. Jadi buat teman-teman, informasinya adalah ketika kalian berasal dari tiga negara kecuali tiga negara, jadi khusus tiga negara ini adalah Filipina, India, dan Pakistan, itu adalah 14 hari. Kecuali negara yang saya sebutkan itu berarti itu 5 hari, ya. Jadi kalian akan mengalami karantina selama 14 hari. 14 hari kalian mau ngapain? Oke, 14 hari saya beritahukan buat kalian adalah aktivitasnya hanya di dalam kamar dan mengambil makanan. Kalian tidak bisa beraktivitas lebih dari itu. Jadi aktivitas kalian adalah di dalam kamar. Jadi nanti kalau kalian datangnya dari India, Filipina, dan Pakistan sendiri, tidak ada orang lain lagi, maka kalian akan satu kamar sendiri. Akan tetapi jika dalam satu kedatangan dalam negara yang sama, kalian ada tiga orang atau ada beberapa orang, itu akan mungkin satu kamar dua orang, satu kamar tiga orang. Karena untuk Wisma Atlet ada beberapa kamar, satu kamar isinya maksimal 3. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Terima kasih, semoga ini bermanfaat informasinya. Jadi buat tiga negara, Pakistan, India, dan Filipina, itu akan dikarantina selama 14 hari. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akan lanjutkan untuk video selanjutnya. Jadi kurang lebih saya akan menjawab kurang lebih 14 hari selama saya ada di sini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sehat selalu, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.